اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أصل الفضيلة مرسي سورة التقوى بنا سورة اسمي تنتوان مسلمين ومسلمات يا رحمتي الله سبحانه. Alhamdulillah pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada kesempatan yang sangat berharga. Pada pagi ini saya ingin mengajak tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk kita memenuhi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Nabi sebut sallallahu Muhammad bukanlah dari kalangan kami orang yang tidak mengambil berat terhadap permasalahan umat Islam. Bukanlah dari kalangan kami orang yang tidak mengambil berat terhadap permasalahan orang-orang Islam. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan seorang Islam ialah meninggalkan apa yang tidak bersangkut paut dengan dia. Nabi sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan seorang Islam, artinya seorang Islam yang baik ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tarkuhu ma la ya'nihi, iaitu ia meninggalkan apa yang tidak bersangkut paut dengan dia. Mafhum mukhalafah daripada hadis itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang Islam yang baik ialah orang Islam yang mengambil tahu terhadap sesuatu yang berkait dengannya. Di antara yang berkait dengan dia ialah mengambil tahu dan mengambil berat terhadap permasalahan orang-orang Islam. Dan Tuhan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesiapa Nabi kata seorang Islam yang baik ialah orang yang mengambil tahu tentang orang Islam, sebab orang Islam ialah saudara kita. Nabi sebutlah sebuah hadis yang lain, al-muslim akhul muslim la yazlimu wa la yakhdhulu wa la yaqtul. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim ialah saudara seorang muslim yang lain. Bila dia seorang muslim, dia ialah saudara pada seorang muslim yang lain, maka dia tidak boleh menzalimi muslim, saudara muslim. Dia tidak boleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad menghina seorang saudara muslim. Begitu juga dia tidak boleh untuk membunuh seorang muslim yang lain. Itulah yang dikatakan seorang muslim dengan seorang muslim. Bahkan seorang muslim itu ialah juga seorang mukmin. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-mukmin kal yadain. Orang beriman itu seperti dua tangan. Yang silu ihdahuma al-ukhra, yang di antara tangan itu membasuh salah satunya akan salah satu yang lain. Nabi mengisyaratkan al-mu'min kal yadain,
يغسل إحداهما الأخرى. Ani basuh ani, ani basuh ani. Itulah yang dikatakan hubungan kita dengan kita. Bahkan dalam kubur esok, soalan Sayyidina Muhammad yang di atas soalan yang telah pun bocok main ke dunia ni, ialah soalan Sayyidina Muhammad. Ada soalan, bila soalan perisa ni orang tak mau bocok ni. Tapi dalam kubur esok, soalan yang telah keluar main dah, iaitu soalan berkenaan ma ikhwanuka, siapa siapa saudara, man ikhwanuka, siapa saudara. Jadi kalau hidup atas muka dunia ni kita tak ada berat tentang Islam yang lain, kita semua tak akan boleh jawab al-muslimun ikhwani, wa Islam itu semua saudara. Sebab dalam banyak bila mana kita sebut permasalahan duduk dalam kubur esok, soalan Sayyidina Muhammad, soalan yang akan ditanya soalan Sayyidina Muhammad bukanlah jawapan-jawapan yang telah kita hafaz atas muka dunia, tetapi soalan Sayyidina Muhammad ialah setiap yang kita amalkan di atas muka dunia. Bila Allah, bila malaikat tanya soalan Sayyidina Muhammad, ma rabbuka, man rabbuka, siapa Tuhan, man nabiyuka, siapakah nabimu, ma qiblatuka, apakah qiblatmu, man ikhwanuka, siapa ikhwanmu. Dan ditanya soalan Sayyidina Muhammad, semua soalan-soalan itu kita hanya akan dapat menjawab seandainya kita amalkan di atas muka dunia. Tapi bila mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, man ikhwanka, siapa saudara, kita hanya akan boleh menjawab Allah Islam itu saudaraku. Seandainya kita hidup ini benar-benar terjadikan Allah Islam itu semua saudara kita. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam tu dia ibarat seperti bunian. Al-mu'min lil-mu'min kal bunian. Yashuddu ihdahuma al-ukhra. Orang beriman dengan orang beriman seperti bangunan yang saling mengikat di antara satu sama lain. Bila kata bangunan, nak ada bangunan yang macam ni rupa, Rasulullah Sayyidina Muhammad, semua berhubung. Semua berhubung di antara satu dengan satu yang lain. Bata dengan batanya, tiang dengan tiang itu berhubung, tiang dan tiang itu berhubung, semua dinding itu berhubung. Itulah yang dia katakan kita sebagai seorang yang beriman. Bahkan Nabi sebut al-mu'min lil-mu'min kalau udhun wahid, seperti anggota yang satu. Bila mana kita seorang beriman ini seperti anggota yang satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana salah satu daripada anggota ini sakit, maka semua kita tak boleh hidup. Bila mana semua anggota kita sakit, bila mana satu anggota kita sakit, kita tidak boleh tidur lena pada waktu malam. Itulah yang dikatakan hubungan kita bersama kita. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dalam macam tu kita kena ambil tahu terhadap permasalahan yang berkait sama-sama kita. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, barangkali hari ini kita rasa Rasulullah Sayyidina Muhammad seronok dan selesa, sebab kita kata negeri kita ni alhamdulillah makmur, negeri kita ni sejahtera, tak ada perang,
dan sebagainya, ada sedekah. Kita tidak dikira seorang Muslim yang baik kalau kita salah Sayyidina Muhammad boleh rasa selesa dengan hal ada dalam situasi kita. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, barangkali kita kata macam ini. Kita kena bersyukur masalah Sayyidina Muhammad sebab negara kita tak jadi seperti Iraq. Tak macam dunia Arab yang lain. Negara kita aman. Tuan-tuan, kita tak sempurna iman soalan Sayyidina Muhammad kalau kita boleh rasa tenang dalam keadaan umat Islam dalam negara lain tidak dalam keadaan tenang. Maknanya kita tak boleh tenang soalan Sayyidina Muhammad dalam rehiti negara lain itu, umat Islam tempat lain itu dalam keadaan tidak tenang. Bagi dulu di Gaza soalan Sayyidina Muhammad terputus, diputuskan bekalan letter, ayam dan sebagainya. Diputuskan, kita boleh. Jadi kita tengok, kita baca surah apa, kita tengok internet, kita rasa biasa saja. Tuan-tuan, tak sempurna iman kita. Macam mana agak-agak soalan Sayyidina Muhammad kita ni, yang duduk di Shah Alam, yang duduk di Kedah, duduk di mana soalan Sayyidina Muhammad ayam tak ada, lettering tak ada, tak boleh duduk serabut. Anak-anak habis sekolah tak boleh. Jabat masjid semua selalu sebab ayat tak ada, elektrik tak ada. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad itu nak kena kita bahasa. Sebab tuan-tuan, pemisahan negara ni berlaku selepas penjajahan. Dulu kita, negara kita satu, Palestin tu satu dengan kita, Iraq tu sama dengan kita, Syria tu satu negara dengan kita. Semua negara ni sama tuan-tuan. Kita satu daulah, kita satu, di bawah satu khilafah umat Islam. Orang putih yang main pisah-pisah, penjajah yang pisah-pisah. Jadi tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, inilah yang kita kena bahas. Kalau kita tak rasa tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, nanti Tuhan akan kata, Tuhan nanti Allah akan bagi bahasa. Seulang, kalau kita tak cuba belajar rasa perasaan-perasaan mereka, nanti Allah akan bagi kita rasa. Pasal tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, begitulah Allah, begitulah Allah. Allah dalam 99 nama dia soalan Sayyidina Muhammad yang diberitahu kepada kita dibahagi pada dua kategori. Yang pertama, nama yang bersifat jalan. Yang kedua adalah namanya yang bersifat jamal. Jamal makna keindahan, jalal makna kekerasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi Muhammad dengan ketenangan yang ada ini, dengan kedamaian yang ada ini, soalan Sayyidina Muhammad, kita tak boleh rasa macam mana ketenangan dan kebahagiaan yang hilang di orang, di tempat orang lain. Sedangkan kita, nanti Allah akan kenakan hal yang baik kepada kita. Saya ulang. Jadi kalau kita mengajar cikgu ni, kalau benar penting dia pula. Hari ini kita rasa nembak tenang, tak ada perang, kedamaian, soalan Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, tak boleh tak rasa hak depan rasa. Kita kena merasai dan menghayati hak depan rasa soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak boleh rasa dan tak cuba rasa hak depan rasa, nanti Allah akan bagi rasa hak depan rasa kat kita. Itu sunnatullah. Walan tadi dari sunnatillahi tabdila. Kamu tak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Begitulah Tuhan buat sepanjang zaman. Dari zaman Nabi Allah Adam AS
sampai juga kiamat, sunnatullah takkan berubah. Maka sebab itu tuan-tuan, kita perlu mempelajari sejarah. Kita kena belajar dari sejarah. Sejarah patut menjadi ilmu. Sejarah kena jadi ilmu. Semua umat Islam kena tahu sejarah. Sejarah ni dia akan berulang. Sejarah ni dia akan berulang. Tak ada sejarah yang berlaku dan tinggal dalam kenangan. Tidak. Sejarah semua akan patah balik. Walan tadi dan sunatillah hitabdil. Bagi contoh, pasal apa soalan saya nama umat Islam ini? Kita tadi kita sembahyang subuh dan kita akan sembahyang lagi sehinggalah tamat tanggungjawab kita untuk sembahyang itu, bila mana kita berpisah roh dengan jasad. Sembahyang lima waktu, tuan-tuan, siapa yang nasihatkan Nabi sehingga turun, sehingga tinggal lima waktu ni? Dari 50 waktu, siapa yang nasihatkan Rasulullah sehingga Nabi naik jumpa dengan Allah berulang-ulang kali sehingga tinggal lima ni? Nabi Allah Musa AS. Nak beritahu apa, tuan-tuan? Musa AS, Muhammad, semua yang Tuhan buat tidak sia-sia. Semua yang Allah buat itu ada hikmah. Semua yang Allah buat ada message. Kalau Tuhan buat semua tak ada message, Tuhan kita tidak hakim. Tuhan tak bijaksana. Orang yang bijak, dia buat semua ada maksud. Orang yang bijak, semua dia buat ada maksud. Tuan tengok, hal ni bukan kebetulan, hal ni perancangan. Assalamualaikum. Duit $1 Amerika. Pasipa ada gambar piramid. Pasipa ada mata satu. Begitu juga Assalamualaikum. Duit RM1 Malaysia. Duit lama atau duit baru? Ada lama piramid. Pasipa. Ni orang cerdik. Tuan-tuan, pasal apa lambangnya semua piramid? Pasal apa? Pasal apa kaum Maya itu Allah S.W.T. Muhammad waktu yang mengatakan 2012 itu berakhirnya dunia, Allah S.W.T. Muhammad itu gambarnya piramid. Ini semua ada makna. Ini semua ada makna. Pasal apa orang Melayu, orang Melayu keringnya Musa Sina Muhammad ada kerih yang tanpa lock, ada kerih yang ada lengkoi-lengkoi, semua ada makna. Pasal apa orang Aceh dia punya pisau dia pegang macam tu, bentuk persimi, semua ada makna. Sina Muhammad, tuan-tuan. Jadi orang yang buat tak ada makna tu tak cerdik. Pasipa di Putrajaya ada bangunan tinggi. Pasipa dalam dunia ni, di Paris dan sebagainya, ada bangunan yang sama. Pasipa ke LCC bentuknya dua. Tuan-tuan, pasipa kena dua. Pasipa atasnya muncul, pasipa tak atas macam tu. Semua itu ada maksud. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Musa'ala Sayyidina Muhammad, maka begitulah Al-Musa'ala Sayyidina Muhammad yang dapat kita tengok juga. Musa'ala Sayyidina Muhammad di stadium-stadium besar dalam dunia ni, tengok daripada atas, gambar mata kita pasal gambar mata satu, termasuk stadium yang utama dalam negara kita. Termasuk di tempat tuan-tuan, di stadium Malawati, di pada atas, kamu atau
dekat stadium tu. Maka begitulah Allah Taala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Taala sengaja menjadikan Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai penasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, untuk menjadi mustasyar, orang yang diambil nasihat sampai di lima. Maknanya tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, maknanya segala yang akan berlaku lepas Muhammad adalah perulangan yang berlaku zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Musa alaihissalam, ada apa? Ada Fir'aun. Siapa Fir'aun zaman? Zaman Muhammad. Zaman Nabi Allah Musa ada Haman. Siapa Haman zaman? Nabi Allah Musa AS ada Qarun. Siapa Qarun zaman ini? Tuan-tuan, hari ini orang-orang yang merintah, dia dikelilingi oleh jutawan-jutawan, orang-orang kaya, korporat. Maka korporat, soalan Sayyidina Muhammad itu barangkali itulah Haman. Zaman Nabi Allah Musa AS ada Qarun. Siapa Qarun? Qarun ni satu orang alim. Dia hafaz kitab Taurat. Dia hafaz kitab Taurat Nabi Allah Musa AS. Dia lah ulama usul. Dia lah ulama jahat. Dia berpulang. Kalau Nabi Allah Musa AS, Musa AS Muhammad, mujizatnya dah membelah laut di bumi, Nabi kita membelah laut di langit dalam peristiwa Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj, tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, maka bagi perhatian terhadap soalan Sayyidina Muhammad, nasib umat Islam seluruh dunia, sebab dia ada kait dengan kita. Tuan-tuan, contoh dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, ini bahaya. Kalau kita kata, kalau kita kata kami tak maulah jadi macam lemah, tuan-tuan, satu hadis Nabi kata, Musa'ala Sayyidina Muhammad, malam yagzu, malam yagzu walam yanwil ghazwa, mata mitatan jahiliyah. Nabi kata, siapa yang tak pernah perang, walam yanwil ghazwa, dan dia tak pernah niat untuk berperang, mata mitatan jahiliyah. Kalau kita ngaji sorof, mitah kita panggil ismul hai'ah. Ismul hai'ah, baik, wazan fi'lah. Baik, soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ismul hai'ah ni apa maknanya? Ismul hai'ah maknanya ialah soalan Sayyidina Muhammad bentuk. Dalam sebuah hadis disebut tentang Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala, kanas misyatuha misyatu abiyya, adalah berjalan Sayyidina Fatimah itu, adalah bentuk berjalan Sayyidina Fatimah itu, misyatu abiha, ialah bentuk berjalan ayahnya. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah itu jalannya salib tak tumpah seperti Rasulullah, sama macam Rasulullah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila kata siapa-siapa yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, mata mitatan jahiliyah, dia akan berhenti bentuk jahiliyah. Maknanya di antara bentuk matinya ialah diluk daripada agama Allah, wal'iyadu billah. Mati bukan sebagai seorang Islam. Pasti apa tuan-tuan? Sebab orang Islam ni, Rasulullah SAW, Muhammad, mereka akan sentiasa diperangi. Mereka akan sentiasa diperangi. Rasulullah SAW, Muhammad, mereka akan sentiasa diperangi. Jadi katakan umat Islam ni, maknanya bila kita duduk dalam situasi yang duduk pada hari, jangan rasa kita duduk dalam situasi selesa. Masalah Sayyidina Muhammad, dan kita berasa kita duduk dalam situasi yang amat selesa. Kena rasa apa? Kena rasa ketakutan perancangan musuh terhadap kita, terhadap perancangan-perancangan musuh terhadap kita.
Jadi tuan-tuan subhanallah soalan Sayyidina Muhammad barangkali musuh ni merancang terhadap umat Islam Malaysia ni sebelum daripada wujud Malaysia lagi. Sebelum daripada wujud Malaysia lagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah soalan Sayyidina Muhammad sebagai contoh. Bila penjajah mai. Bila penjajah mai, Rasulullah Sayyidina Muhammad ke rantau Melayu ni. Semua kesultanan tanah Melayu, semua kesultanan di Asia Tenggara ni dihapuskan. Dihapuskan Kesultanan Sulu. Dihapuskan Kesultanan Petani. Dihapuskan Kesultanan Jawa dan sebagainya, tapi ditinggalkan Kesultanan Tanah Melayu. Mengapa? Wallahu subhanahu wa ta'ala halus percaya musuh kepada kita. Pasal apa dijadikan pusat pentadbiran polis dunia betul dengan Malaysia? Faham tak? Siapa pusat pentadbiran polis dunia Amerika betul dengan Malaysia? Siapa dibuat? Soalan sana, pusat pentadbiran polis dunia betul dengan Malaysia? Di bawah sana tu Amerika. Ini Malaysia lah, dulu bumi. Di balik sana tu ialah Amerika. Siapa dibuat pusat pentadbiran polis dunia ialah di Amerika betul dengan kita? Siapa? Dan pasal seolah-olah nak digabungkan di antara dua bendera Malaysia dengan Amerika. Ini semua adalah kerja-kerja orang bijak yang kita soalan Sayyidina Muhammad jangan menganggap perkara ini perkara yang kebetulan, tapi semuanya adalah perancangan musuh yang sangat halus untuk depan dengan umat Islam, khususnya umat Islam di Malaysia. Sebab pertumbuhan Islam di Malaysia ini subur. 40 tahun dulu dengan hari ini tak tahu. Dulu soalan Sayyidina Muhammad yang menghadiri kuliah-kuliah ini kebanyakannya orang tua-tua. Cuba tuan-tuan bilang, saya nampak ni orang tua-tua tak ramai, yang ramai orang muda. Dulu yang ngaji hadir kuliah-kuliah orang tua-tua tu lah. Lah ni yang main ngaji dia orang muda-muda. Faham tak? Faham. Islam di tanah air kita semakin subur. Majlis-majlis selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok berselawat Nabi Muhammad orang muda-muda. Subur. Jadi bila orang muda-muda soalan Sayyidina Muhammad mewarnai masa depan agama, berarti masa depan Islam sangat cerah. Maka sebab itu Syekh Qutb rahimahullah taala menulis satu buku Mustaqbal Hadzal Din, masa depan agama ini. Maka sebab itu soalan Sayyidina Muhammad, para ulama menyatakan rijal syababunal yaum rijal udan ghad. Soalan Sayyidina Muhammad, pemuda kita pada hari ini pemimpin kita masa depan. Kalau kita tengok sesebuah gerakan, tidak ada pemuda, berarti masa depan gerakan itu malam. Bahkan kalau kita tengok sesebuah ajaran, kalau tak diwarnai oleh orang-orang muda, maknanya masa depan ajaran itu akan malam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi memulakan dakwahnya,
yang menyertai dakwah Nabi ialah orang-orang muda. Semua muda. Abu Bakar muda pada Rasulullah. Nabi dikejar Rasul 40. Maka dari Nabi itu pada Abu Bakar, semua kebanyakannya orang muda, majoriti. Orang tua-tua tak ramai menyertai dakwah Rasulullah. Maka Nabi sebutlah hadis ni, masalah sana Muhammad. Nabi sebutlah hadis dia, masalah sana Muhammad. Halafana syabab wa khalafana syuyukh. Yang menyertai kami orang muda, tapi yang lawan kami orang tua, kata Rasulullah. Halafani syabab wa khalafani syuyukh. Yang bergabung dengan kami, join kami adalah orang muda. Yang menentang kami orang tua-tua. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, bila kita sambut 1435 Hijrah baru ini, seolah-olah masalah Sayyidina Muhammad dia satu confirmation terhadap perulangan sejarah, bahawa sejarah akan berulang lagi. Berseronok dan bergembira terhadap masa depan agama ini. Masa depan agama ini, semua pembawakan yang bertentangan dengan Islam sudah sampai kepada pada masa ujungnya. Tuan-tuan, masalah sama Muhammad. Contoh saya kata, ekonomi Islam, duitnya dinar. Dinar ni harganya ialah, dinar tu ialah, diri dinar itulah emas. Dia ialah kebenaran. Dia ialah al-haq, betul-betul kebenaran. Duit dinar ialah emas. Bila orang putih main, dia tukar. Dia tukar mata wang dengan mata kanan. Kertas itu ada harga. Dia buk dolar, dia buk ringgit, dia buk riyal dan sebagainya. Tuan-tuan, kita pun dipercaya kepada kebatilan. Kita dipercaya kepada kebatilan. Duit ringgit ada, duit kertas ada harga. Tiba-tiba tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad tak sampai 1000 tahun, hanya beberapa tahun, beberapa ratus tahun saja, masalah Sayyidina Muhammad hari ini duit semua turun. Yang konsisten duit dinar. Kalau zaman Nabi SAW, masalah Sayyidina Muhammad, harga seekor kambing 1 dinar, hari ini 1400 tahun lebih, tetap saja itu harga seekor kambing. Tak jatuh. Hari ni naik lagi RM800. 1 dinar itu zaman Nabi, harga seekor kambing. Alhamdulillah, tuan-tuan, tak jatuh pun, konsisten. Itu kebenaran. Tuan-tuan, lah ni kita kena konsisten dengan ajaran agama ni, bahawa inilah kebenaran. Jangan tukarlah. Kebenaran di mana? Dalam balik ilmu. Kita akan temui kebenaran di balik-balik ilmu. Tuan-tuan, baca sejarah hijrah. Nabi kita, bila Nabi ke Madinah, ada Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW, ada Sayyidina Muhammad. Di antara Nabi buat, lepas bina masjid, menyatukan orang-orang Aus dan Khazraj, Nabi menyuruh mereka, para sahabat, buka pasar sendiri. Pasar sendiri ni supermarket, super ke hyper, besarnya. Sampai di Madinah, pasar orang Madinah pada ketika itu ialah milik Yahudi. Nabi kata, buka kita sendiri. Lawan. Kalau pasar Yahudi, soalan Sayyidina Muhammad, siapa pinjam ada pembayar lebih. Kalau hutang RM50 kena bayar RM1, contohnya. Pasar Islam, kalau hutang RM50,
Maka Islam mencadangkan pula soalan Sayyidina Muhammad, kalau orang hutang pada kita RM50, soalan Sayyidina Muhammad, jadi kita hanya mengambil hanyalah RM49 saja ataupun RM44 saja. Orang yang bayar hutang pula, Islam suruh soalan Sayyidina bayar dia. Kalau kita berhutang dengan orang RM50, bayar RM51. Dia panggil Al-Qardul Hasan, perjanjian yang baik. Itulah cara Islam mendidik umatnya. Yahudi ada riba, orang Islam tak ada, bahkan kurang lagi pula, atau asal lagi pula. Nabi kata khairukum samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Orang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang telah asal ketika membeli, orang yang telah asal ketika berjual. Orang Islam, orang Yahudi tak ada langsung sampai hari perkekalan. Kalau nak tengok macam mana pasar Yahudi di Madinah, tengok supermarket yang ada pada hari. Kalau membeli keras, konsisten berkerasannya, tak ada tersambung, tak beli kita garansi. RM99.99, kita kata bolehlah kurang jadi RM95. Tak boleh, harga tetap. Kalau kita diminta lepas gelap, tak pernah main beli supermarket. Itulah cara yang ditunjuk, sampai hanya petunjuk kepada kita. Itulah sistem perniagaan di Madinah hari itu. Tuan-tuan, baru ni saya pergi ke Langkawi. Lama tak pergi Langkawi. Pergi Langkawi, ada program, Ustaz ada Sayyidina Muhammad, lepas ajak bila saya nak balik ke rumah. Dia berkata, Ustaz ada nak beli apa-apa lah? Ada nak beli, saya kata, nak beli pinggan mangkuk. Orang kuat besar. Dia share lah, bapak Ustaz pun sama juga. Tapi niat dia baik. Niat dia, Ustaz ada Sayyidina Muhammad, tetamu banyak main ke rumah. Tak mau jamu, pakai pinggan ha? Tak sesuai dengan tetamu. Okey, Alhamdulillah. Bila tu HIG. Tahu HIG? Apa ni? Apa dia? Haji Ismail Group. Saya tengok, saya kata hebat. Orang Melayu ada gedung perniagaan. Tuan-tuan, bila masuk sama juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, harga tu tak boleh kurang. Harga tak boleh kurang. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, macam mana kalau kita buka supermarket yang harga boleh kurang? Saya tanya. Orang Islam buka supermarket tapi harga boleh kurang, agak-agak macam mana? Bankrupt lah supermarket yang dah hari ni. Medin, kita tak medin orang Islam lah. Tak boleh kurang, kan? Tapi kita buka boleh kurang, orang tinggal yang ada-ada ni, hak tu boleh kurang. Tu samhan idha ba'a, samhan idha ishtara. Tolak asal ketika membeli, tolak asal ketika berjual. Tuan-tuan, siapa yang nak canggah ekonomi itu? Ekonomi itu sudah pun sampai kepada peringkat dia akan menjunam. Amerika tak boleh bertahan sampai 20 tahun lagi ekonominya. Tak boleh tahan lah. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, semangat juga sistem pendidikan di Malaysia. Sistem yang tak pernah maju bersama agama. Sistem yang bila-bila kita belajar, pelajar makin bertambah ilmu tapi tak semakin tak bertambah akhlak. Maknanya agama tak mengiringi. Bukan tak masuk universiti, masuk. Bahkan pendekatan peratus masuk universiti lebih tinggi daripada 20 tahun dulu. Tapi akhlak tak berubah. Akhlak semakin merunduk masuk universiti. Pasal sistem. Pasal apa? Sebab agama tak mengiringi. Pasal apa kita tak boleh maju bersama agama? Kita menentah ni, kita dah merentah lah, kita merdeka lah, kita merentah sendiri. Bukan orang putih merentah, kita merentah. Pasal apa kita masih belum ingin untuk mewajibkan pendidikan agama dan SPM? Susah tak nak kata tuan-tuan? Kita merentah. Bila budak-budak mengajar agama, dia retilah agama. Pasal wajib ambil. Tuan-tuan, soalan saya nama. Bila wajib ambil,
Kalau kita tak wajibkan pada orang bukan Islam, buat tuan-tuan, orang Islam semua kena ambil pun tunikan agama. Hancurlah agama. Hari ini kita kata, susah tuan-tuan. Lekih agama sama dengan taruh agama tunikan Islam sama lukisan. Boleh pilih. Tak maju. Tuan-tuan, saudara saya nama Muhammad, itulah ketakutan penjaga. Bila mana orang Islam membalik pada Islam, ini bahaya. Jangan bagi balik pada Islam. Kaedah penjajah nanti dibuat macam ini. Nak bagi orang Islam mundur, soalan saya nama. Nak bagi orang Islam mundur. Yang pertama, pisahkan dengan Islam. Orang Islam, okey, pisahkan dengan Islam. Itu cara pisahkan. Yang kedua, soalan saya nama Muhammad, pisah dengan politik. Pisahkan dengan politik Islam. Orang Islam tidak berat terhadap urusan pemerintah. Sebab pemerintah pun tak apa, yang penting kami boleh hidup. Dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW Muhammad, kalau tak boleh pisahkan Islam, orang Islam dengan Islam, tak boleh pisahkan orang Islam dengan politik, rosakkan pemikiran orang Islam. Itu main macam mana? Main dengan syiahnya, main dengan liberalnya. Bagi orang Islam kosong. Bagi orang Islam kosong. Tuan-tuan, jadi kita kena sedar, itu perenangan musuh yang dibuat secara halus untuk menghancurkan orang Islam. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, bila kami di Mesir dalam kuliah usul din, yang pelajaran yang diajak tu satu ialah pelajaran yang berkait dengan fikrah, al-ghazul fikri, penjajahan fikiran. Penjajahan fikiran. Kita beranak-beranak main macam ni dah ada. Macam ni dah ada. Sedap-sedap macam ni dah. Akhirnya kita tak beranak berubah. Tuan-tuan, soalan saya Muhammad. Maka sebab itu, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi menulis satu buku. Limadha ta'akhkharal muslimun? Mengapa umat Islam mundur? Kenapa kita selalu mundur? Bidang apa pun kita terlibat, semua kita belakang. Saya ni teringin tuan-tuan, dalam hati saya, ahli sukan pakai ikut Islam. Bila nak boleh buat? Ahli sukan negara ni pakai macam Islam. Bila boleh buat? Tak ada jawapan. Pergi jawapan saya. Jawapan sikit sudah. Bila pasukan negara ni boleh pakai cara Islam, tutup aurat. Bila Islam merintah? Jawapannya Islam merintah. Selagi mana lepas tak tutup aurat, selagi itu tak boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Pasal tak beriman dan bertakwa, tak yakin ni Islam. Sangat tu halaman Al-Quran. Walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'ala barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau ahli penduduk sesebuah negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan 7 lapis langit keberkatan dari 7 lapis langit dan keberkatan dari 3 lapis bumi. Tanda keberkatan. Waktu saya, kita solat anda dulu, saya minat bola. Assalamualaikum. Teringin wakil sekolah. Latihlah sekali dua. Tapi jiwa waktu tak ditali doa. Walaupun suka kepada suka main bola. Bismillahirrahmanirrahim. Nak wakil sekolah. Satu yang saya keluar. Pasal apa? Seluar pendek. Tahun 79. Jiwa tak boleh masuk dengan sistem. Tanya cikgu ni, cikgu, pasal apa tak ada pegang panjang cikgu? Pasal apa tak ada pegang panjang? Saya ni mula pakai ni bola tuan, wing kiri. Pasal apa tak ada pegang panjang cikgu? Kata cikgu, lari pelan. Betul ya? Betul ke apa pegang panjang lari pelan? Hak pegang pendek tu, hak pegang pendek lari derai ke? Betul ke?
harga. Dia bukan duta seluar. Tentang stamina. Bohong. Tak betul. Soalan selama. Satu, yang kedua duduk di mana? Keberkatan. Malaysia ada sekolah sukan, bukan jadi. Atlet sampai peringkat dunia. Tak lebih. Pasal apa? Ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Tak ada iri dengan keberkatan. Apa mana berkah? Berkat maknanya ialah ziyaratul khair, bertambah kebaikan. Itu mana berkah? Assalamualaikum. Hari ini, tuan-tuan, buat tengok. Ini kita kena hargai ini. Assalamualaikum. Nikmat ini. Nikmat rezeki, nikmat keamanan. Bila kita aman, kena bersyukur. Dan untuk semua kena menghargai nikmat syukur, nikmat keamanan. Dan kena merasai keperitan orang lain. Bila tak ada, bila kita tak bersyukur, soalan saya nama Muhammad, rezeki yang Tuhan bagi melimpah Allah, soalan saya nama Muhammad, akhirnya tak cukup. Tak cukup. Negara ni bukan tak kaya, negara ni kaya. Tambah tuan-tuan di Shah Alam ni. Tuan-tuan tak Shah Alam. Ni Shah Alam lah. Shah Alam ni. Shah Alam ni negeri yang paling banyak emas. Betul ke Ustaz? Kau korek. Dalam sejarah kemanusiaan, tanah Melayu ni negeri yang paling banyak emas. Maka dia panggil negara kita ni ialah Suvarna Bumi. Baca sejarah. Dia panggil negeri negara Suvarna Bumi, semenanjung emas. Nabi Allah Sulaiman buat bangunan, bangunan depan emas dan perak. Dia terak emas dan tak habis situ. Tanah Melayu. Dan Shah Alam ni negeri yang paling banyak. Termasuk di Kedah. Pasal apa tak keluar? Sebab Islam tak praktik lagi. Islam diperhatikan keluar balik mu. Ya tuan-tuan, soalan saya nama Muhammad. Bagi kita, negara ni kaya. Bahkan negara kita ni kaya dengan apa? Minyak. Minyak di belah kita ni minyak yang bayar lebih baik daripada di negara Arab. Minyak ni tuan-tuan demai mana? Minyak ni demai sebab ni negeri yang tua, tanah bumi yang tua. Kalau ada yang ambil degree petroleum. Ada tu kat bangkat tangan. Salah semua. Tuan-tuan, tuan-tuan baca lah, kita semua tahu dinosaur. Dinosaur. Dinosaur ni apa dia? Binatang. Bila ada dinosaur ni? Tak tahu. Lama. Tuan-tuan, soalan saya nama apa? Dunia ni, dia mula bila? Ni. Bumi ni, bumi ni mula bila? Abang, sahab. Semua tak mahu beritahu ni. Bukan dari zaman Nabi Allah ada. Sebelum Adam itu. Manusia mula duduk tak muka dunia ni daripada zaman Adam. Sebelum tu siapa duduk? Jin. Siapa tu siapa? Sebelum siapa duduk? Malaikat. Lama dah. Cuma jin yang duduk tak muka dunia ni. Sebelum Adam, jin yang bukan macam lah. Macam bukan macam sekarang. Jin yang duduk dalam tak nampak dia. Ada ni. Penuh dia. Cuma kita tak nampak dia. Assalamualaikum. Di rumah kita penuh jin. Waktu bila kita masuk dalam rumah, kita kena kata assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Siapa pun tak ada, kita buka-buka kunci tu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kita dan hamba Allah yang soleh-soleh dalam rumah tu. Jin penuh. Kalau Tuhan bagi tengok, atas kita panggil dah sekok. Atas peti eh dah sekok. Atas perabot ada dua ekor. Di jam ada satu. Dan bilik tidur tempat perempuan hadu mekap-mekap tu ada dua ekor.
ke Tuhan. Kalau Tuhan bagi tengok, nanti dong. Neraka Allah tertutup. Hijab. Banyak buat dia. Tuan-tuan, kalau kita jalan terbotong dia semua. Tapi sebelum depa mai, sebelum Adam, depa bukan ghaib. Jadi zahir macam ni tak? Kita faham tak? Binatang banyak duduk tak mana? Tak orang duduk banyak. Segi teori lah. Segi teori, binatang duduk banyak, tak orang duduk banyak. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad tentang bila makhluk duduk banyak, tak tahulah ada binatang banyak. Akhirnya matilah makhluk ni. Binatang banyak tu macam betul-betul macam dinosaur kan. Jadi tuan-tuan, di sini tempat banyaknya makhluk-makhluk Allah duduk dulu. Berapa? Ribu tahun? Juta tahun dulu. Allah SWT Allah. Jadi bila mana hak ni ni mati, mai lapis baru duduk di atas, mati pula. Lepas tu mai lapis baru. Tuan-tuan, kan begitu dia punya bentuk kerak bumi. Yang paling bawah sekali tu yang paling lama. Hatulah yang menghasilkan minyak. Betul? Lepas tu gas. Lepas tu baru ayam. Laut ingat? Gas, lepas tu ayam. Maknanya, bumi kita ni ialah bumi yang paling tua dalam dunia. Kalau tuan-tuan pergi kali ke negeri, kita akan jumpa hutan belum. Hutan belum tu ialah di antara hutan yang paling tua dalam dunia. Kalimantan, Sabah tu di antara hutan-hutan yang paling tua dalam dunia. Di Sabah tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, hutannya lebih tua daripada hutan Amazon. Tuan-tuan, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Maka sebab itulah minyak yang ada pada kita yang paling baik dalam dunia dan tak akan kering, insyaAllah. Tuan-tuan, kaya Malaysia ni kaya. Tapi pasal apa nak kena GST pula? Orang miskin pun kena. Pasal tak berkah. Semua kena cukai. Kita hak kaya ni, saya tak kaya lah. Hak kaya ni kena bayar tu sesuai. Hak miskin kena bayar juga cukai. Mana apa? Tak cukup. Pasal keberkatan tak lah. Keberkatan hanya akan mai bila mana kita beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Tuan-tuan, hak ni pegang agama yang mesti kita kena pegang betul-betul. Kalau kita tak percaya pada agama, tuan-tuan, tak berhenti kita sembahyang. Kita tak yakin dengan bila pegang agama sebenar-benarnya, keberkatan akan turun dari langit dan bumi. Siapa sebut? Allah. Ini bukan kawan kita sebut. Ini bukan member kita sebut. Ini pencipta kita sebut. Maka maknanya Nusa'ala Sayyidina Muhammad ni masa untuk baliklah pada Allah. Habislah. Sistem yang ada dalam semua macam syirik. Habislah. Mana semua kena tukar. Tukar baru. Tukar tuan-tuan. Kalau ibadat kita lah Nusa'ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kita tukar. Tukar lah ni kita. Pakai baru. Kita lama tu tak dipakai. Ini masa untuk kita kembali balik kepada agama yang Tuhan sebut. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari lain daripada Islam sebagai cara hidup, Tuhan tak akan terima. Ya, Tuhan tak terima berarti apa? Kita semua tak mendapat keridaan Allah. Jadi untuk balik kepada keridaan Allah, kita mesti balik kepada agama. Jadi boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.